Pesta Wau yang diadakan di Jajahan Tanah Merah adalah bagi memperkenalkan kebudayaan dan kesenian, khususnya kesenian Wau kepada rakyat tempatan. Menurut Esko Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan, Datuk Muhammad Nizam Abdul Rahman berkata, warisan dan kebudayaan negeri Kelantan harus dikekalkan sebagai simbolik kesenian negeri ini. Permainan Wau ni tunjuk di jajahan-jajahan supaya adik kakak dan adik-adik kenal gapo dia Wau Bulan, gapo dia Wau Puyuh, gapo dia Wau yang tidak ada sayap tapi boleh naik. Nah, jadi itulah benda-benda yang kita harap ini kekal di negeri Kelantan, dan inilah kita cuba di jajahan-jajahan kita. Satu jajahan tu kita nak sekurang-kurangnya ada dua kebudayaan kesenian kita. Tapak Pesta Wau yang telah diadakan itu juga merupakan satu kawasan yang telah ditebus guna dan akan dibangunkan sebagai pusat komersial bagi Bandar Baru Tanah Merah dalam perancangan untuk membangunkan lagi potensi komersial khususnya di jajahan Tanah Merah. Sepanjang Pesta Wau tersebut juga turut dipamerkan Wau Barat, Wau Bulan, Wau Puyuh serta bengkel pembuatan Wau bagi tontonan pengunjung. Pada sebelah malam pula turut dipertandingkan Pesta Wau Bercahaya yang disertai seramai 26 orang peserta. Pesta Wau itu telah diadakan di Taman Harmoni Tanah Merah pada 7 Zulhijjah bersamaan 12 Oktober yang lalu melalui kerjasama Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan dan Pejabat Tanah Jajahan Tanah Merah, Majlis Daerah Tanah Merah, Pelayang Kelantan dan Pelayang Johor. Turut hadir bersama dalam majlis itu ialah Adun Tawang, Ustaz Hassan Mahmud dan Ketua Jajahan Tanah Merah, Tuan Haji Zamri Ismail.